Sekini kita uwe hikam uang sing usul ning pangeran terus ngalami kekayaan badan mengalami kekayaan rohani. Kalau balik malik uang sing usul ning pangeran ngalami kekayaan badan atau kekayaan rohani. Nak iso api e api e gua rasa dijelasno ning wong liya. Mereka nak dijelasno ning wong liya akhirnya waridat gejolak ati utawa kekayaan ati iki kurang reaksi ning ati. Gara-gara sering dijelasno sehingga orang sempat nambahi ati tambah kuat. Mereka banyak diobral. Cara bahasa saat ini banyak apa? Diobral. Faham ya? Langun itu tidak ada yang mengurangi jujurnya dari pangeran. Ya tapi bolak-balik, niki salah satu teori. Nah, nanti hikam si guri-guri yang ngendikan kasus ini ngendikan. Tapi nak kue ditegdir, kadung ditegdir, jelasno. Ya jelasno wae, perkara ini harus ditegdir. Jelas no kata Syaikh Abdul Qadir dia biasa jelas no Abdul Hasan Asad ini dia biasa jelas. Kita lihat tengi singgol alami. Ini rumah orang tenan singgol alami. Kalau saya itu pernah mengalami pertanyaan gini. Allah itu satu. Satu itu ya satu hak. Allah itu hak. Saya ini beda ni apa hake Allah sing mutayab kon sing mesti. Ambil hake siji ditambah siji kuluru. Foto-foto. Jadi tengah hati wonten jawabannya dan ini saya obral karena ini urusan ilmu. Misalnya ini ruangan ya, ini foto, foto, ini ya foto. Dua foto ini sendiri, siji tambah siji binten kali. Hak nomor hak. Hak. Tapi hak siji tambah siji loro, nak buat praktek non yang alam nyata itu hak kun zail barang hak yang iso hilang. Rupa-rupanya apa? Ketika foto ini dihancurkan, saya iso darani siji tambah siji loro perkara ini foto yang sisito hilang. Kau nganti sujud yang pengiran, saking syukur iya. Bedanya haki Allah, baik hak liane apa? Haki liane hak kun zail, kau bisa beli sisi tambah sisi lorun, tapi nak sisi dihancur kan? Kau muni umpomo sisi tambah sisi lorun, kan muni umpomo. Perkarane, barang nyatane, hilang. Paham sih? Paham sih kalau maksud. Jadi haki sisi ditambah sisi lorun, botol ditambah botol sisi jadi lorun. Iya rabatane cek loro terus, karena sisi itu dihilangkan. Kuih itu muni. Misalnya ke muni, nah. Botol itu nak ditumpuk, itu sing dhuwur ra sing isor. Sing isor ra sing dhuwur. Bener kan omongannya. Tapi, iki ra iso abadi, soalnya ada kejadian diwale. Tapi nak hake Allah, hak, sing ra iso kuwale-wale, ra iso rubah, mergo Allah ra iso hilang. Sifatnya Allah ya ra iso beru. Yang ngoten niku nggih muka safa iku jenenge waridat. Lah waridae wong alim utawa wali iku kudu disampaikan. Nah ora malah kitmanul ilang. Ya tapi tentu ada kondisi tertentu sing ora perlu disampaikan. Lah iku sing disebut layam bagaimana ini idealnya begitu. Padahal kita iku nganti roh ilmu kathah barokahe waridate padha para wali riyen dijelas dijelas. Jadi waridat waridat iku macam-macam. Uang sing tahu diri makome awake. Kira-kira cara pangeran iku dekne sapa? Iku ahli swarga. Dina makome asbab apike asbab. Nak makome dadi wong awam apike ya awam, nak makome ulama ya ulama, nak makome wali ya wali. Cuma masalahnya selalu ada uang sing nyongkone tok mergo wis meh tapi ra tok. Nyongkone sudah sampai tapi urung sampai. Sing masyhur ya cerita teng manaqib niku. Teng manaqib ana wong saleh, saleh tenan yo meh wali tenan. Padahal dia karena tidak pernah dosa, dekne nyongko anak guru Arab. Dia mengklaim ini kula berasa ana ilmiah, dia mengklaim mendakwa kalau roh Arab baru. Akhirnya orang-orang bingung apa betul orang fi hadhihi dar di dunia ini roh Arab baru. Malah saya akhirnya dikonfirmasi zaman ini Abdul Qadir cek juga Amukut kon huwa amuktil, apa dia benar apa salah? Dewi satu kasir, huwa mukut kon fikoli multabasun aleh. Dia tahu kita mana kita terkenal dia nama huwa mukut kon fikoli tapi multabasun aleh. Dia benar, dia tidak bohong. Cuma dia mengalami iltibat, mengalami kejumbuhan. Dia jumbo. Ini ku anakku doa nora basiro timas dedek ini sanggeng soleh, sanggeng wali ini. Dirinya itu mengeluarkan Nur Basiroh. Dan Nur Basirohnya dia punya manfaat yang ketemu Nur Basirohnya lagi. Nah ketika Basiroh roh Nur Basiroh disongkofadzon anahu ro'ah robah.
Dene yang karo pengiran, tapi wa inna mar'an apa nuran apa basirati. Habis dia waktu paling, rawa jumbo. Dia apa? Jumbo. Lha iku paling angel ning gone bab puso. Dados wonten tiang-tiang sing mestok tapi ora tok. Tapi ya harus kita hormati biwe istasrofa alewes mestok. Mulane huwa muhikun fi qawli multafasan. Ale tetep sabdo kosela darani muhikun ale dia benar. Boleh kau mengani tiang-tiang gawe tiang-tiang hakikat. Nah, kalau ngaji itu memiliki koloniasi badai matur ini fakwa resmi ini ulama. Yang paling angel itu ini bab syariat. Ini rungan itu tenang. Bab syariat itu paling angel mergo dihitung-hitungan akal. Akal itu kadang wong awam lebih pinter timbang ulama. Ke ulama itu marifi nubuah. Nubuah itu kadang rapati rasional. Wong awam lebih rasional. Contohnya ngeten, ini contoh paling populer teng Indonesia. Nah, ono ulama utawa wong awam atau siapa saja, pede rodok merusak gereja ning Jawa. Alasane jihad. Iku pertanyaane jihad apa mergo mayoritas? Nah itu mutabasan aleh. Sehingga banyak orang kayak Gus Dur misalnya yang bilang, nah wong Kristen kok tindas ning Jawa, sing diwales wong Islam, sing minoritas ning Papua atau ning Australia atau ning Amerika. Sing kita orang wong Islam kudu kita kuat, wong ning Jawa kuat. Akhirnya itu. Padahal kok sing ning luar Jawa dituletep perkara napa? Minoritas. Nah, paling angel ning bab itu. Kowe percaya hukum sebab akibat yo apik, artine toleransi mbek non muslim. Tapi orang kok niati takzim bek non muslim, tapi niati umat Islam yang posisi ini minoritas di berbagai daerah. Ya wala ini yang ditut para kiai. Ya kiai alim rata-rata yang ngerti praktek. Cara kula bapak itu bek preman di hormat. Rian Pak Kudori di Galerjo bek preman di hormat. Perkara ini nak preman di hormat gak gagu santri. Geng-geng di Jawa Timur nak bek santri tetap sungkan, ganggu video santri tetap sungkan. Orang bapak aja lah video sungkan, itu kergani kiai ini gue akrab. Itu dihitung-hitungan, nak preman diparegi, diapii, orang ganggu santri. Ya tapi sebagian ada fokusnya, orang uang kok takzim membek preman, uang kok soleh kok takzim membek nopo. Lah, ngotong itu multabas, maksudnya kita cerita ini bab syariat paling akar nopo iltibas. Itu paling angel, yang fokus paling angel. Mane nopo makom-makom fokus, utai makom hakikat itu sami mawon tetap wonten iltibas. Kalau dia sering digugat tiang-tiang, bagus dong, terus yang hukum jelasnya sepundi. Apek ngapiin non muslim atau preman, duwe perhitungan kasus wau, nopo ngedui. Ya orang nopo hukum aja, hukum orang jelas sih. Yang sing duwe Islam ini hukum orang jelas. Kanjeng Nabi nak dawa al-halalu bayinun tapi wal-haramu. Tetapi ana wabena rumah umurun mustabiha. Jadi nganti mati ila yaumil kiamah mesti ana umurun. Jadi barang-barang sing mirip-mirip bener, mirip-mirip salah. Ini yang saya alami berkali-kali dan saya mubasyarah berkali-kali. Ana kiai istiqomah ngami masjid. Nanti tuwek meh mati. Anaknya nakal-nakal, soan kulo nangis. Kulo ini dosa nopo, kulo ini ratau isi, ratau nakal, anak kulo nakal. Jadi, aku ya, ini jenang istiqomahan, mbak. Istiqomah itu dewe pangeran, terus dewe guru-guru kok masalah. Gara-gara jenang istiqomah, itu alum ini bontok tadi, soal rana sini mami masjid, gue kok bapak di wirum. Istiqomah ambek ngerungkepi atau ambek menguasai itu ya mirip. Ini jadi kiai itu orang pati istiqomah mbak, jadi orang dia udah di peluang gendela. Agak berang gitu, tangan angin gitu. Alung di pondok sama ngaji itu orang yang jadi imam gara-gara. Dia lihat apa? Istiqomah. Mereka mikir. Terus gitu, terus kalau ngaran tadi, ya pun terus muton-muton. Dia cerita. Ya aku malah ngangin, lu kan nyata. Bisa ini satu pondok, satu kampung. Mesti ono Bani Hasyim, Bani Muthalib sing wis mapan dadi pemimpin di situ. Ono wong kelas kedua sing dijelakno kiai wis mondok Lirboyo, mondok Tarang, mondok Tegalrejo. Kadang mondok dadi ketua pondok, ketua ma'arif macam. Tapi sekali mulai kan ngadepi masjid kuwi bingung. Jenenge santri karepe ya kepen itikaf. Tapi semakin itikaf, darane ambisi, ya angel to mantul.
Lah iku kudu kiye-kiye sing kures-kures kudu tau diri. Oh, ayo coba gali istiqomah terus menutup peluang ya orang-orang. Akhirnya kalau rukun orang bisa jadi imam kan faktor mereka nabali-bali. Lah iku angel, lah iku sing didawono hikam menuso iku. Jenengan ora usah tersinggung iki ilmu. Kalau sering didawuhi bapak, uang kok nantang istiqomah yo keliru. Wis wani dadi imam ikut istiqomah imami terus wis rumah masjid yo hormat. Tapi kayak dewa-dewa anak istiqomah yo keliru. Istiqomah bahasa liyo iku ora yo nutup peluangnya wong liyo. Nang dari bapak, wah iki ya iki yo kudu ana sak enake dhewe, nek jeneng kiai tenan kudu ana sak enake dhewe. Mesti ya rondo sapling sidik sidik. Tapi niate-ate. Maksudnya orang kok niate, mau makom kelas tinggi. Ana kados kula barang wis pengalaman dididik kiai-kiai sepuh lan bapak kula. Lan iki dadi kaya ngaten iki wis pengalaman karo ngadepi donya. Ya iku paling aneh. Ya iku sirine Rasulullah yo ngimami tapi berkali-kali ngutus wong liya kon ngimami. Ya menawa Nabi ora kena ditiru karena Nabi itu figur besar. Nabi ini, kula lagi sering digugat ya. Lan jenengan ora tau ngimami Gus padahal Rasulullah ngimami terus. Ya tak kok. Ya tapi Nabi nongkon ngimami. Sampai sing dadi sejarah Abu Bakar dadi pemimpin kok Nabi berkali-kali ngongkon apa? Imam. Umpama Nabi ratu ngongkon imam Abu Bakar mungkin khalifah itu rata ujil. Mereka kaya sing berhak namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu paling aneh. Jadi Nabi ini pancen unik nih. Rian diangkat budut Jumat niku teng daerah kula Gus Asem. Wong kok budut Jumat ku buang bagi kira. Ngidolano kabut. Marine kejelekan mbek kula. Dikur najanan mati kepen nopo kan biasa antar kiri aku es Jumat ya Selasa malam Sabtu moga es tetap lah nah Jumat kan fadilah ini harus hati sesuai kayak ada urusan ini dengan dikan TV kak belum kabur di Jumat Senin lah mikir aduh ya ayo cara kabur di Jumat dengan dikan kabur di Jumat ngono halan wa makolan ini dengan dikan fadilah Jumat ya kabur di Lego Nabi, Nabi ku figur besar. Nak muji Mekah itu sendiri langit. Wah, sering sholat masjid haram lu kaya sewu. Satu sewu, sewu, entah ngamen. Wah, entah ngamen Nabi nak muji Mekah. Tapi barang berfatul Mekah, ditinggal. Sampai ini kan, nak muji Ka'bah kaya umurnya, barang saya ikuti kesempatan. Ditinggal. Ditinggal mana yang Medina. Akhirnya sahabat akabir sahabat kaya Abu Bakar Umar. Kok gak manggon Mekah, fadilainya ini. Mari Nabi lah kerso. Magone ten. Lah saiki to kula tuwane ngerti. Umpama Nabi wis afdalul khalqi kok manggon afdalul bikok. Nabi orang terbaik manggon Ka'bah terbaik. Maka dikira yang berhak manggon Ka'bah hanya orang-orang terbaik. Nah ini kiai-kiai yang terlalu istiqomah ngukum di masjid itu. Nah lalu ini pinggir-pinggir kampung kono aku mulai mikir paham. Jadi bicaranya kayak naubah. Merkuaan. Tapi uang rais tiko mas dari bapak yo keliru. Uang kok rais tiko, bahagia yo kacil. Dah itu. Mengani bising tidak wono hitam kulo apal tenang. Menusoiku, ni rumah lo tenang. Menusoiku, mangka nat maha sinuru masawiya fatih falata kuno masawi masawiya. Menusoiku api ewele apa melele. Ayo ku istiqomah rumah masjid. Tak ramah cip no wong ate. Ku istiqomah niai nganti tua. Tak ramah cip no. Wong akeh. Ayo, kowe lomo mbek masyarakat, lomo mbek tangga, nek ora dadekno wong manja wong toma. Pas apik welek apa meneh? Pas elek. Ayo, saiki ana wong ayu sopan tutur katane apik. Malah ke wong berburu mari fitnah. Dadi ana wong ayu judes. Malah apik sing seneng wong tertentu. Mulane nek sopane wong ayu sitok, nek omongan kudu elek. Ya nisa annabi lastunna ka hadin min nisa. Ini takwa itu nafala tahbuk nabil kauli. Garwani nabi oleh sopan gak orang lanang. Kuduk maknanya sopan. Ini bujuni nabi, gue itu rapat orang liya-liya. Gue nak omongan gue orang lanang, fala tahbuk nabil kauli, ojo sopan, ojo kuduk. Mereka wong ayu kok sopan gue orang lanang, pikirannya orang lanang itu gelem. Mulanya terusannya, ya faya toma alladhi fi kolbi marodun. Jadi gue aneh, jadi nanti ngelak gak apa-apa sopan, paham ya? Aku perlu itu, sopannya dilarang, perkara ini. Ini aku mau. Misalnya orang ayu sopan, ngaturi kiai rohir sopan.
Pun kalau derek mau ambil jenengan jadwalnya kapan? Pikirannya kan derek nopo. Tapi hanya nabi era sopan. Misalnya sopan kiai Pak Yai, kalau gak diminta mengajar jenengan Pak Irfan. Waktunya kapan? Alah Pak Yai. Waktunya terserah pulau, langsung bayar jenengan pulau. Wah. Itu mesti rukin gak seneng. Uang gak sopan yang ngomong. Itu agama. Itu turu. Ini gua bina rumah umurun mustaqiyah. Jadi ya nisa annabilah sunnaka hadim dengan nisa. Ini taqaitunna falatakhdu'na bilqauli. Mereka orang itu ayo kok sumpah mesti faya toma allazi fi qalbihi marud. Saya kawan orang kiai, alim, sugih, duwe akeh terkenal lomo. Berapa orang sing akhirnya toma. Tapi kita tidak mesti orang kiai kok. Mesti. Ayo milah ini. Sedengar, kurang paling angel itu. Dengan genuman ngomong, ngomong itu ya makom. Mulanya antaranya istiqomah sampai ngugemi masjid mimpin itu ya mirip. Tapi antaranya tawaduk sampai mau melok-melok tanggung jawab ya mirip. Lalu bina rumah, kenapa? Gue terlalu mundur akhirnya melok ngurmat masjid, terlalu maju nutup. Yang liyo, bina rumah ya, gak kok bisa bina rumah itu. Yang itu ya makom, lani kalau suwun sengaja kita beri sa'aki-aki moco ahwalu rasulillah sa'roh kula ahwalu rasulillah niku dobel-dobel nabi muji kabundut jumat, beliau kabundut seneng nyeritakno wong-wong apik nak kabundut koyok turu ora loro tapi nabi badhe kabundut nyon sewu pas sekarat gue loro sampe dawuh innalil mauti sakarat, aku koyok dibacok pedang ping pirang-pirang berkumpul sama nabi kabundut kelas ngene engko jadi kiri anggere sing kabundut angel wong jahat wong dolen nabi nabi muji wong saleh mukmin nak kabundut koyo tuwa tapi beliau ya mbak ngalami kabundut koyo wong awam paham nggih kange kange mergo rata-rata umat nabi kok kabundut ya ngoten iku dibaturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwi nabi nanti kalau rukun barang rapor korban, nabi itu lucu. Nak ngancam pun rapor korban di rumah nanti rontok medit-medit. Uang kelar korban kok rapor korban, fala ya korban nama si darah. Faham ya separek-parek meditku. Sampai tiga cara alai mati salah sah korban itu perdu. Mereka sing rakelar sing kelar korban rapor korban itu. Kalau oleh parek-parek apa? Nah, saya ini misalnya wedus pokoknya paling rong juta. Roto-roto PNS utawi sing rontok-rontok di sawah umbora kuat. Wah, itu PNS atau pegawai-pegawai yang gajinya 3 juta, wajah korban, orang-orang oleh partner kamu. Tapi Imam Syafi'i tetap darah di sunnah. Abu Bakar loma-lomani uang, tapi rata korban. Umar loma-lomani uang, rata korban. Ini cerita ini tentang kitab Gunja, kitab Isa Abdul Qadir Jilani. Ngomongnya janggal, nak wajah korban itu sering mayoran, tapi wajah korban kok gak tahu. Uang darah Abu Bakar masjid raih, kamu seneng aneh mayoran. Tapi yang wajah korban itu gak korban deh. Gue nunjuk nona korban itu gak wajib sunat. Tapi dia sering mayoran dia nunjuk aku yang mau beres masjid. Lego ahwan. Lah Rasulullah ya aneh. Kalau nanti pendapatan begian, kus. Saat ini SD ini ku, saat ini kater tentang desa desa wong juga urunan itu. Nopo korban nopo sapi. Jadi agar wayah be korban itu kurang rongulan nonton kan misalnya ruhe nurun nurun juta, pulau tak juta, apa abu tak juta, enggak cukup nur sapi kan cukup pengpitu kan? Kan ini tren kita beri. Kalau jenengan saya pun tiga sampai udah situ, nah, ya sampai udah situ. Tapi kadang silang-silang wedok melok ibu cium tegun jatuh. Perkara ini yang kota itu sering. Jadi tahun lagi sing lanang itu melok urun nurun juta. Ya sampai orang itu liat urun-urun juta, kita mau kayak selang-seling. Lalu kok tahun kedua, yang itu yang urun, tapi kok lanangan dia. Wah, itu sempat butuh di gowok, gak gue. Perkara ini, kok ngomong oleh Gus, lu juga takut di jauh kepal. Apa saya ini juga model, itu syaratnya lanang kabeh. Betul-betul, wah anak itu kabeh, ngadepi Shiratal Mustaqim lewatnya wedi kabeh. Gak dinyali ya, wah. Nah, cara aku itu kabeh wedus. Nah, saya ini uang sekono, teori medis ada yang kayak wedus, berapa tiba, ya wedi darah, apa? Tinggi, uang yang kayak, uang saya ini kan yang kayak. Jadi aku Rasulullah itu ya aneh. Ngendikan nak sapi, gentengi uang pitu, ya bolak-balik.
Untuk ngendani wong itu. Tapi gak ada wedhus. Nabi masyhur ini riwayat Sahihah. Korban dikapsaini amlahaini. Wedhus loro apik putih disembelih piyambak. Ketika nyembelih yang pertama, ya Allah, hadza minka, hadzihi minka, wa laka, wa ilaika. Iki saking an Muhammadin wa ahli baiti. Iki sing tunggal makili korban kula lan keluarga kula. Sing sito aman lam yudhi min ummati. Sing ra kelar korban tak korbani saiki ila yaumil ya. Ayo sapi wong pitu wedhus sito mlebokno wong sak donya ila yaumil ya. Iku nabi. Tapi kan nabi mulane ngger kodho-kodho iki lha kuwi. Aku apa hadisnya ada. Mulane nabi ya itu penting ra jelas. Dadi kadang hukum macam nabi ya. Orang jelas. Al-halalu bayinun wal-haramu ya bayinun. Tapi tetap buat bayinan rumah umurun mustahil. Itu penting kalau atur aku. Mana kena terlalu ngetokno biayimu itu ya repot. Ngetokno premanmu ya repot. Ya pokoknya. Ya mau hitung-hitungannya ngerti diku. Di antara istiqomah sampai menguasai itu ya mirip. Paham ya? Antara ini tawaduk sampai pelin-pelan. Ya mirip. Itu yang roh mau ibu basiro. Itu yang roh namun apa itu basiro. Atau sohibun apa? Basiro. Nanti kalau suan pokoknya nak nirun kaji nabi. Kaji nabi ini panjang hebat. Panjang nabi ini diangkat. Al-jame. Memang jame itu enggak. Nabi itu disepakati secara sejarah. Haji ini mau sepindah. Hajjah-hajjatan wahidah. Nabi itu hanya sekali haji. Tapi haji lahir no tiga kaisiyah. Itu ifrat, tamattu, iran. Mulanya dari ahli hadis. Kok iso no figur kaya Rasulullah kaji ini bisa melahir no kaisiyah. Maka Nabi ya lucu. Ya mikot ini sang kebir ahli. Kok ketemu ahli kon mikot ning di. Aisyah kon mikot ning Cirona. Ning tanem ya. Ning tanem. Kok sopo kon mikot ning Cirona. Wis ora piye mesti ora sing dikongkon ta persis. Lah nek sapa yo ora gelem. Kula kepen niru jenengan ya wis tak ana ta ya. Dadi dadi ana akwal, ana akwal. Akhire kan dadi beberapa kai kai ya. Mabit ning Mina nggih ngoten. Mabit ning Mina iku wajib ngene-ngene. Tapi ana wong tertentu sing kowe gak usah mabit, kono nang cepet nang Mekah, kowe iku panitia. Akhire dadi istisna ora perlu mabit ning Mina wong sing siko ya, wong sing jar saiki napa panitia. Saya juga orang demi asno, saya juga orang hajat, mereka tua, mereka ribet, ya rasa nubuh. Mabit. Nabi gambar di mabit. Tapi orang mau hidup berakhir, rasa mabit, rasa mabit. Ya mereka mau nabi ini mau ngakak. Wah, bagaimana apa? Jadi muci kabudut Jumat, kabudut. Senin. Muci Mekah di langit, berfatuh. Gunduk. Lekuang. Dan itu kalau suwon lewat ngaji ini, jadi makom itu multabat. Jadi multabat, multabat itu. Ingatan ini, ingatan ini. Mengenai kalau suwon sementing ikhlas. Ya sementing apa? Aku ismila istiqomah, ngugemi masjid, ya aku ikhlas tenang. Jadi nanti aku gusti, gara-gara kalau istiqomah itu memasjidkan sekian imam. Jadi kalau dungak no, ada masjid lain yang nampung mereka-mereka. Jadi aku cukup terus. Mereka jadi pengangguran karena apa? Sayang. Jadi dungo, ya Allah. Karena terdiri masjid ini sing wasai kulo, sing diamanati di kulo, mungkin-mungkin calon-calon imam yang lain, ada masjid-masjid lain yang mau nopo menggunakan. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita beringan. Layang bali lisaliki ayu abiro anwari dadihi, fa'inna zayika ya yukillu amalah. Layang bali urasayuk jo lisaliki ketiwong sing ambah jalan akhirat, atau sing nato ati. Ayu abiro apa yang ton merdek sekno utan ngungkapno sopo salik anwari dadi songko apa wae sing tumeka ning atine salik dadi indahe atine salik uta gejolak muka syafae atine salik iku ora perlu diredak sekno uta ora perlu dikowar-kowarno ora perlu dijelasno dadi wong-wong sing usul ngalami waridat iku ora perlu jelasno. Api era usah dijelaskan. Faina dalika mengkau tak temen mengkono at-ta'bir anil waridat. Faina dalika mengkau tak temen mengkono at-ta'bir anil waridat. Iku yukillu. Iku iso nyidikno. Sama kata akol lah yukillu iklalan. Ono sing maca yakillu amaluka gesami ya. Nanti wajah lajim yakillu amaluka. Tapi kata sepas mutati. Yukillu iku iso nyidikno apa at-ta'bir anil waridat. Nyidikno amalaha ing amale waridat.
utawa ing reaksine waridat fikal piye dalam atine wong wayam nauhu lan iso nyegah apa atakbir anil waridat hu ing wong utawa ing salik wujud sitki ing wujude kejujuran ma'arobi sertane pengerane salik begini kita uwe hikam uang sing usul ning pengeran terus ngalami kekayaan batin mengalami kekayaan rohani kalau balik malik uang sing usul ning pengeran ngalami kekayaan batin atau kekayaan rohani nak iso api e kurang usah dijelasno ning wong liya mereka nak dijelasno ning wong liya akhirnya waridat gejolak hati atau kekayaan hati iki kurang reaksi ning hati gara-gara sering dijelasno sehingga orang sempat nambahi hati tambah kuat mereka banyak diobral cara bahasa saat ini banyak apa? Diobral paham ya? Langun itu gak ada no ngurangi jujurnya sampai pengeran ya tapi bolak-balik niki salah satu teori bah, nanti hikam si guri-guri ngendikan kasus ini ngendikan tapi nak kue ditetir kadung ditetir jelasno ya jelasno wae perkara ini harus ditetir jelasno kados Abdul Qadir ya biasa jelasno Abdul Hasan Asadi ini ya biasa jelasno misalnya ngatain ya singkulo alami ini rumah orang tenang singkulo alami kalau saya itu pernah ngalami pertanyaan gini Allah itu satu itu ya satu hak Allah itu hak saya ini bedanya apa hake Allah sing mutayab kon sing mesti ambil hake siji ditambah siji kuluru foto-foto jadi itu tengah hati untuk jawabannya dan ini saya obral karena ini urusan ilmu misalnya ini ruang nge ini boto ini ya boto dua boto ini sendiri siji tambah siji bintang kali hak nopo hak tapi hake siji tambah siji loro nak mbok praktek no neng alam nyata itu hak pun zail barang hak yang iso hilang rupa-rupanya apa ketika boto ini dihancurkan gue saya iso darani siji tambah siji loro perkara ini boto ini siji to hilang lu nganti sujud yang pengiran, saking syukur iya bedanya hati Allah, mbak hak liane apa? Hati liane hak kun zail, gue iso mulai sisi tambah sisi loro nanti gak sisi dihancur kan? Gue mulai umpomo sisi tambah sisi loro, kan mulai umpomo perkara ini, barang nyatane hilang paham sih? Paham sih kalau maksud jadi hati sisi ditambah sisi loro, boto ditambah boto sisi jadi loro iya rabatane cek loro terus, karena sisi itu dihilangkan kuih itu muni misalnya ke muni nah boto itu nak ditumpuk, itu sing duur rana sing isor rana sing duur bener kan omongannya tapi iki raiso abadi, soalnya ada kejadian diwale tapi nak hati Allah lu hak sing raiso kuwale-wale, raiso rubah mergok Allah raiso hilang sifatnya Allah ya raiso berubah lah ngoten niku nggih muka safa iku jenenge waridat. Lah waridae wong alim utawa wali iku kudu disampaikno. Nah ora malah kitmanul ilang. Ya tapi tentu ada kondisi tertentu sing ora perlu disampaikno. Lah iku sing disebut layang bagaimana ne idealnya begitu. Padahal kita iku nganti roh ilmu kathah barokah waridate padha para wali riyen dijelas. Jadi waridat iku macam-macam. Di kula baleni malih iki. Nak hake Allah itu hak sing laza ilallah dan disebut la ilaha illallah hakum mawjud la ilaha illallah kalimatu hakin itu kalimat hak sing abadi mereka nak kebenaran liane Allah itu abadi misalnya kalau presiden wakil sayang rakyat wah presiden itu bener sayang rakyat benar kok puji-puji bapak proklamator wah sayangnya pol ke rakyat. Jadi misalnya nganti mati sayanglah berakyat, tetap selesai api. Baru misal mati ya son. Wah saya gigi adil, terus mati, saya iso adil. Apian berakyat, terus mati. Saya iso api ya. Kemudian orang ayu tua, orang ku ayu. Saya iso apa, tiga tua ya. Hilang, kukulan. Hilang. Jadi itu bagian yang ngotong itu waridar kulangan. Sisi tambah sisi, mesti loro, loro tambah loro, mesti papat. Tapi hak ini kita nak buat praktek tu, itu orang hak sing wujud terus. Sekarang ini nak buat praktek nolong kisah nyata. Ono botol loro ditambah loro, jadi apa? Lainan botolnya loro hancur. Ini saudara ni, ini botol loro tambah loro, ini loro ni wujud lagi. Iya, kalau loro.
Lah ngoten nggih waridat, banyak orang sing ngalami beberapa, ya, termasuk wali-wali nggih ngoten iku. Dekne bareng nyembah pangeran dijajani swarga. Suweneng dekne wis nyembah pangeran ramaja dijajani swarga. Suwe-suwe isin. Lho pangeran kok dadi pangeran tanpa swarga. Wisen terus muni jaluk swarga iki sing Gusti keinane kula. Umpama jenengan ranggawe swarga, kula terus nyembah jenengan. Masya Allah, astagfirullah Gusti, astagfirullah nangis. Pada nangis akhirnya pun Gusti kula nyembah jenengan, perkara ini jenengan ku pengeran. Dan parah jenengan, ku akhirnya dikarapnya, kok ku pengen parah. Terus akhirnya nangis meneh. Sesuai kau sesikam untuk itu. Ono wong keyakinannya jenengan itu untuk hidayat, kemarin hidayat apa? Allah. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Kula cek eling redaksi ini. Waras apa waras? Wong nuntut opah ning gone wong sing ngekeki. Misalnya contoh gampang ngeten iki ruwono tenan iki betapa warisate wali iku markno ning pangeran. Misale nggih Ruhin tak kei dhuwit 1 juta. Ruwono nggih tak kei dhuwit 1 juta. Sing nggih tak kei dhuwit 1 juta. Nggo mergawe. Bareng Ruhin dhuwit 1 juta digo mergawe berarti nanti 10 juta. Barang sukses berarti 10 juta, taruhin nuntut kula. Gus, aku kudu bokai opah, mergo aku mergawe ku sukses. Waras tak waras? Gak waras kan? Wong modal sing ngekei aku, barang sukses jadi juga malah aku dituntut. Lah kowe nuntut pangeran swarga kaya ngene iku, hidayat minallah, kowe diparingi hidayat saka Allah. Kowe iso zakat dunyane Allah. Kowe iso sugeng. Duwe pangeran. Lu bareng kabeh kok pangeran sak usih kowe saleh nuntut pangeran kon ngopahi. Wong sing ngekeki kok mbok tuntut. Wah, akhirnya kan ketara elek nuntut swarga kuwi elek. Ya wong kaya ana wong dikeki dhuwit nggo modal. Sugih, bareng kasil sugih malah nuntut sing ngekeki modal. Duwe sukses kok. Paham lho. Saiki sampean iso salat, hidayah dhisik. Pangeran, iso di duit, iso zakat, iso sedekah, dunia ini semua. Pangeran, bareng iso zakat, duit pangeran, iso ngomong pangeran, pangeran gak tuntut. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Bagaimana mungkin anda menuntut upah, sangka uang saya ngekek ya dia nih. Kue. Itu warisan, tapi nyatanya ajar di ulama, warisan itu dijelas. Mulanya, masalah dilarang jelas no, nggih delok kondisi ya ada kondisi sing perlu dijelas no, ada sing nopo-nopo. Paham ya, terus kula suwun. Mulai urip wis biasa mawon aku ben jelas no, nggih jelas no, aku ben boten nggih boten. Karena dawuh hikam layam bagi lisalik itu ndak selamanya dipakai. Nyatane hikam piyambak beberapa kali jelas no waridate para wali, kenapa waridate para nopo? Wali. Terus niki masalah-masalah sing nopo nggih delok kondisi. La tamut danna yadaka ilal akhdi minal khalaiki. La tamut danna ojo dawakno siro yadaka ing tangan siro. Ojo dawakno tanganem ilal akhdi maring jubuk minal khalaiki saing piro-piro makhluk. Kuya ojo geman tomak negone makhluk arep-arep dikai makhluk. Kecuali illa antaro, kecuali yang to ningali siro. Annal mu'tiya sak temene sing ngekei. Fihim ing dalam khalaik, iku maulakai mu pengiranem. Kowe nak dikei wong, nak pancen ijek yakin wis ngekei makhluk iku aja jupuk, nganti ke yakin iku peparinge pangeran. Fa iza kunta, mongko nalikane ana sira iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ru'yatu annal mu'ti maulaka, paham ya? Kadzalika ai antara annal mu'ti napa maulaka atau kadzalika ai ru'ya, kadzalika ai ru'yata bi annal mu'ti napa maulaka. Kowe nak wis roh tenan sing maringi namung Allah, fakut mongko ngalapo sira. Fakut mongko ngalapo sira mak ing perkara wafaq kang nyocoki kang sira. Fakut mongko ngalapo sira mak ing perkara wafaq kang nyocoki kang sira apa al ilmu ilmu. Dadi ngaten nggih, misale kula disukani tiyang napa-napa. Oh iku syaraté nampa kudu yakin iku rezeki ka pangeran. Nak nganti ke nganggep iku sangka makhluk kowe sirik. Dan iki penting dilatih, memang berat, tapi harus dilatih. Ya caranya bakal hasil putus asa. Selama ini konsep putus asa nak cara peke kan ya. Terkena ada di kiai di toko atau di penggawean dekat tomak ni wong liya. Itu ya bagus. Baru kaya di toko, di duit dewe, di pekerjaan, gak mati tomak. Di ratus kulau-kulau ngalami jambak. Kulau itu tetap gajah, gaji minimal per bulan.
yang kira-kira umpama mau tangguh tuku beras di anak bojoku itu cukup. Itu tetap ngilangi tomat, cara syariat. Ya cara apa? Syariat. Nah cara ilmu hakikat ngilangi tomat lebih sederhana, lebih gampang. Uripem hitung per detik atau per menit. Nah raiso per sedina. Misalnya kan sepuluh, ini kan dinten Selasa. Mak bayang no soben di anak, di putu, soben mantu, nyunat no anak, ente wakai. Kepengen bangun rumah, ente akan macam-macam. Waduh, ente akan. Soben di mantu, di putu, ente akan. Duhi esopo, soben di tangguh apa. Ruwet, nak ruwet itu tertomak. Nah, tapi nak ngitungin yang gue ngomong sihut. Sisa ijik urib taurang. Sisa ijik urib taurang. Uribku mau sedina, sedina kan butuh duit mau biru. 4-5 jam butuh duit ini. Nggak banyak kan? Sehingga Anda dari awal sudah menganggap hidup ini tidak perlu dibiayai banyak-banyak. Karena misalnya Senin yakin mati Selasa, Selasa yakin mati Rebu, Rebu yakin mati. Kemudian disebut wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu khotamah.